Bismillahirrahmanirrahim. Iza Alhamdulillah, amma ba'du. Ketika bumi Allah goncangkan, maka ini tandanya kita harus memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi ciri-ciri kiamat. Ketika bumi bergoncang, ketika langit terbelah. Inilah fenomena alam yang harus kita sikapi, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala zalaluh. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, innalil mutaqina mafaja, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta, kekayaan tidak ada artinya ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ta'lim Al-Borak mengajak kepada seluruh umat, ayo kita bertakwa dan insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat selamanya, segalanya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari Al-Borok sekarang mau donasi buat anak-anak yatim dan duafa panti jompo yang terkena musibah. Ya, silakan Khadijah yang ya. Enggak, itu bukan yatimnya. Ha. Nah, oke, okay. Ha, makasih Teteh ya. Insyaallah berkahnya. Ayo sembangan saalit di jamaah Al-Borok Cikeas Bogor. Mudah-mudahan saalit sing katampi henteu ageung sih gitu. Cuman dia abi perwakilan hanya sekedar simbolis gitu nya. Dai milarian ibu-ibu jompo kan teu aya meureunan gitu. Jadi nu aya we lah gitu. Ya, cukup. Amin. Ya. Sudah mungkin. Sama
apa ini?